Oke, selamat datang di channel saya Dehardiana. Konten kali ini adalah rahasia auto headshot lawan MKS. Ya, di sini saya mau membongkar rahasia auto headshot ala lawan MKS, yaitu auto headshot tanpa scope ya. Mungkin kalian penasaran apakah lawan MKS menggunakan cheat atau enggak? Jawabannya tentu tidak, bro. Lawan MKS tidak menggunakan cheat untuk auto headshot tanpa scope-nya, melainkan itu adalah murni trik ya. Nah, di sini saya mau bongkar gimana cara lawan MKS melakukan auto headshot tanpa scope ya. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu. Jangan lupa kasih like dan komennya untuk kemajuan channel ini dan video-video lain yang lebih menarik. Nah, di sini saya bakal jelaskan rahasia lawan MKS auto headshot. Karena seperti yang kalian lihat, kalau kalian sering nontonin lawan MKS main, pasti kebanyakan itu kena headshot tanpa menggunakan scope seperti ini. Nah, gimana caranya? Caranya di sini saya sudah membawa kuasnya nih. Kuas ini buat menggambar. Nah, soal sensitivitas dulu. Sensitivitas ini tidak terlalu berpengaruh ya. Pengaruh dari sensitivitas ini hanya 30%, bro. Jadi jangan samakan sensitivitas kalian dengan punya orang, karena setiap handphone itu beda-beda ya. Kuncinya itu bukan dari sensitivitas, tapi dari tarikan aim kalian. Nah, lawan MKS melakukan ini, bro. Dia diam seperti ini. Saat menembak, dia tarik ke atas. Nah, soal tarikan ini tergantung dari jarak ya. Dari jarak. Kalau saya biasa menggunakan dengan sensitivitas seperti ini, kalau jarak dekat seperti ini, saya tarik sampai ujung layar. Saya biasa gunakan seperti itu. Nah, kalau misalkan jarak di situ, saya biasa gunakan sampai sini. Itu udah bisa headshot kalau itu handphone saya ya. Jadi otomatis kalian jangan ragu buat tarik aim kalian ya. Jangan ragu buat tarik aim kalian ini. Biasanya kalian hanya menggunakan segini, bro. Biasanya kalian hanya menggunakan segini. Nah, itu kurang bagus buat headshot musuh yang jarak menengah. Kalau jarak jauh sih oke ya. Jarak jauh sih sedikit aja tarikannya, nggak apa-apa segini. Nah, segitu juga bisa kalau jaraknya memang jauh, ada di sana tuh. Kalau memang jauh. Tuh. Tapi kalau musuhnya berada di jarak menengah, kalian harus tarik aimnya agak kencang ke atas. Nah, di video ini saya buktikan di dalam satu gameplay, setiap penembakan dan musuhnya mati, aim saya mengarah ke atas. Nah, dan lawan MKS itu mengusahakan agar musuhnya sejajar dulu, bro. Nah, misalkan ini musuh nih. Nah, lawan MKS itu mengutamakan kita berada sejajar dulu dengan musuhnya, baru dia tembak. Kalau misalkan dia nggak sejajar seperti ini, dia nggak bisa headshot. Jadi biasanya lawan MKS ketika menembak itu, dia tembak 5 peluru, ganti posisi, tembak 5 peluru, ganti posisi. Karena nanti masalahnya saat kalian berada di dalam game, kalau kalian merasa aim kalian udah naik banget nih bang, udah segitu ke atas, udah atas banget kayak gitu, tapi nggak headshot. Nah, di situ masalahnya berarti posisi kalian nggak lurus atau kurang bagus lah. Nah, biasanya yang One MKS lakuin dan saya pun lakukan, ketika saya sudah melakukan 5 tembakan peluru seperti ini dan tidak headshot, kita merubah posisinya. Kita bisa rubah ke sebelah kiri seperti ini, atau bisa ke belakang seperti ini. Nah, nanti ada di gameplaynya ya, dicuplikan gameplaynya. Jadi ini rahasia auto headshot lawan MKS. Masalahnya bukan di sensitivitas, tapi di cara penarikan aim, bro. Kalau memang kalian sudah tembak-tembak kayak gini dan gak headshot-headshot, coba rubah ke kiri,
Nah, bisa kalian lakukan seperti itu atau seperti ini. Tapi aimnya tetap mengarah ke atas ya. Oke. Saya rasa kalian sudah mengerti kenapa One Emperor IS selalu headshot, dan ini pembuktian dari saya setelah saya coba.